Video ini dibawakan oleh Financial Faiz. Tak kafir hibah, properties, LPPSA dan ASB Financing. Cuba korang bayangkan ya, kalau ada seorang lelaki Korea yang handsome minat dekat korang. Atau you bayangkan seorang Minah Saleh. Gambar dia sungguh comel. Dia PM dekat you, tiba-tiba nak buat kawan. Tanya you kat mana, tinggal mana, you buat apa. Dah lama-lama you cicat dengan dia, the catch lah feeling tu. Tapi kalau you tengok betul-betul, maybe you akan perasan yang gambar tu adalah gambar orang lain. Itu adalah fake account. Pernah dengar tak pasal love scam? Dalam video ni, I nak cakap pasal benda ni ya. Apa-apa pun, let's jom. Adalah. Let's go! So guys, I am available dekat semua social media channel. So you boleh cari dekat Telegram, tu paling penting. Dekat YouTube, dekat TikTok dan juga dekat dalam Instagram. Boleh subscribe pada semua ataupun mana-mana platform yang you paling suka. Love scam ni adalah cara atau taktik yang scammer akan gunakan untuk pancing you punya minat, you punya perhatian kepada dia. Dia akan taburkan ayat-ayat yang best. Kadang-kadang tak masuk akal, tapi kita pernah dengar juga orang percaya. Ayat dia manis. Macamlah dia nak kahwin dengan you. Kalau ikut statistik tahun 2019 sampai 2021, sebanyak 3,666 kes yang dilaporkan melibatkan kerugian sebanyak 160 juta ringgit. Dan yang paling gempar ya, pada tahun ni 2022, ada seorang nenek ni lah, umur 63 tahun, hilang 3.9 juta ringgit kena scam dengan scammer yang mengaku diri dia tu opa. So siapa yang jadi target kepada love scam ni? Biasanya lah ya, orang muda yang belum berkahwin lagi, tapi dah ada banyak pressure oleh society. Makcik-makcik lah balik kampung tanya bila hang nak kahwin, ataupun ibu tunggal janda yang senantiasa mencari pasangan. Cari je peluang, ataupun duda jugalah. Dia ingat lelaki tak nak cari pasangan. Dan yang selalu kita dengar adalah warga emas, maknanya yang tua lah, yang kesunyian, sama ada bercerai waktu tua ataupun pasangan dia meninggal. So scammer dia akan check, dia akan stalk dulu you punya social media. Dia nak tahulah apakah gaya hidup you. Yang paling penting adalah dia nak yang ada duit. Sebab itulah dia cakap sebelum ni, kalau boleh janganlah tunjuk duit. Kalau nak tunjuk pun, nak tunjuk kekayaan tu, berhati-hatilah sikit, ramai mata memandang. Okey, lepas tu scammer ni dia tahulah kita ni senang buka hati kepada orang yang handsome, yang cantik, yang molek. So dia akan pakai gambar orang yang handsome, cantik, molek, dan juga gambar orang bekerja, maknanya professional lah, bukan gambar budak-budak kecil. Gambar seorang yang trustworthy, contohnya doktor ke, kerja office ke, pilot ke, or businessman. Dia akan pakai gambar daripada social media orang lain pula. In fact ya, kalau dekat dalam TikTok tu, some influencers, kalau you search nama dia, you akan nampak 3-4 account lain yang mengaku yang diorang ni adalah the original owner. Tapi of course lah, diorang tak akan ada banyak followers, tapi dia gunakan account tu untuk scam orang lain. Gambar pun dia pakai gambar sama dengan the main person. So bila dia dah chat dengan you, you pula pergi melayan, dia pun dah dapat lah, maknanya umpan dah termakan. Cicat-cicat dia akan cerita lah, dia kerja dekat UK, dia ni berjaya, dia hebat, dia establishkan yang dia ni trustworthy, pasal bisnes dia, pasal tempat kerja dia. Lepas tu dia akan cakap pasal dia suka dengan orang Malaysia. Kalau you Melayu, dia cakap lah dia suka orang yang kuning-kuning langsat, yang comel-comel pakai tudung ke. Dia akan membuatkan supaya you percaya dekat dia walaupun baru je kenal. The next stage pula, dia akan buat phone call dengan you supaya you lebih percaya pada dia lah. Tapi obviously, kalau you minta dia buat video phone call, dia akan bagi macam-macam alasan lah, kamera rosak lah, data tak cukup lah. Benda semua ni, kalau you bijak pandai, you boleh bau-bau. Tapi macam I pernah cakap sebelum ni, scammers ni pun dia akan cari orang yang kurang bijak lah, yang senang kena tipu. Dia akan filterkan jugalah, dia ada cara dia. Kalau you desperate, walaupun orang lain bagi tahu pun, you akan tepis nasihat orang lain. Contohnya kawan you kata, eh nampak macam scammer je, you pula bagi alasan dan defendkan scammer tu. Eh tak adalah, dia memang susah, kita kena tolong dia. Scammer ni satu benda je dia nak, dia nak duit you. Bila you dah angau dengan dia, dia dah detect ya, you suka kat dia. Yelah, sepenuhnya dia tu adalah seorang lelaki Pakistan yang kerja dekat UK buat bisnes. Gambar pun handsome, cakap orang putih pun not bad, you pay English pun bercerabur. Macam mana you nak tahu, nak detect yang dia pay English pun bercerabur? Maybe dia pay English bagus sikit je lah. Ataupun macam saya cakap tadi, you dah dapat satu pasangan yang selama ni tak dapat. Dengan gambar-gambar you cantik molek dekat Facebook tu pun tak ada orang nak. Tapi tiba-tiba ada mamat yang tinggal dekat UK, dia suka pula dekat you. The moment dia detect you angau dekat dia, mulalah dia buat taktik-taktik dia. Cinta tu kan buta, dia akan start cerita pula lah. Tadi business dia kata good, not bad lah, dia kata dia akan kata, tapi I bimbang lah, tax season is coming up, I ada hutang dengan dia punya LHDN lah dekat sana ya, kononnya sebanyak £800. Tak banyak, dia tak akan bagi amount yang terlalu banyak, sebab dia tak nak lah you tak mampu nak bayar. So setakat RM4,000 tu, you pun sanggup lah nak bayar duit tu dekat dia. Sebab dia dah minta tolong, you pay kekasih dalam kesusahan, siapa tak nak tolong.
dia pun dah janji nak balik Malaysia lepas ni. Nak kahwin dengan you. You excited lah. You rasa macam, oh, bersemangat. Kita susah sama-sama. You pun pergilah transfer duit tu dekat dia. Cakap pasal scam itu, scam ini, insurance dan takaful is not a scam. Nombor satu yang you patut ada adalah emergency savings. Nombor dua adalah insurance ataupun takaful. Sama ada medical card ataupun takaful nyawa. Yang selalu disebut-sebut sebagai takaful hibah. Kalau you dan keluarga you belum ada lagi takaful, boleh contact me and my team untuk arrangekan something for you. Klik WhatsApp link yang ada di bawah untuk berhubung dengan I punya consultants. Thank you. Again ya, kalau you tak desperate, you akan perasan ya, duit yang you transfer tu bukan dekat akaun nama dia pun. Scammer ni akan gunakan akaun keldai ya. Sebab sebenarnya, scammers ni yang nak scam orang Malaysia ni, dia adalah orang Malaysia juga. Dia ada akses kepada akaun-akaun dekat Malaysia ni. Keldai-keldai kewangan yang buka akaun dekat bank, dapat nombor pakai nama dia. Scammer tu akan pakai akaun dia untuk jalankan aktiviti-aktiviti semua. Nama owner akaun tu, keldai kewangan tu lah yang akan keluar waktu you sebagai mangsa nak buat duit transfer tu. Kalau you bijak, kalau you tak desperate, at that point jugalah you notice. Eh, kenapa nama boyfriend you dekat UK tu adalah Qasim? Tapi nama yang keluar dekat bank account tu adalah Kamarudin. Dah lah akaun Malaysia pula tu. Patutnya you tahu. Tapi dia akan mulalah cakap, ini akaun kawan dia dekat Malaysia yang akan bantu dia jugalah. Dia buat cerita lah. Dia akan pull duit ramai-ramai untuk hantar duit dekat dia. Sebab nak bayar dekat LHDN kat sana lah. The moment you buat that transfer, you dah dalam dia punya tangan, dia akan buat cerita lagi. Contohnya, dia nak bagi hadiah terima kasih dekat you. Dia minta alamat you. Kononnya lah nak hantar. Business dah lancar, text me issue dah tak ada masalah. Dia nak bagi you hadiah, beg tangan RM20,000. Tapi, duit shipping dia dah tak ada. Dia minta lah RM2,000 pula. RM10,000. Tadi you dah bayar RM4,000, sekarang kena bayar RM10,000. Kalau you jenis yang tak makan saman, memang you akan bayar lah RM10,000 tu dekat dia. You see, love scam ni ada banyak jenis. Dia pun akan tukar-tukar taktik dia based on you punya response. Tapi sebenarnya, I tak kisah sangat pasal you yang tengah tengok video I ni, sebab I tahu you ni suka dengar pasal kewangan. Kalau kita tengok dalam berita, kita pun rasa macam, apa hal bodoh sangat boleh bagi RM2,000, RM5,000, RM10,000, RM50,000 pada orang yang kita tak kenal. Itu baru love scam. Sebelum ni ada buat pasal personal loan scam ya. Cara dia sama juga. Kononnya loan dah approve RM50,000, tapi kena bayar insurance dululah, kena bayar cukai lah, kena bayar management fee lah. You dah desperate untuk dapatkan RM50,000, you sanggup lah bayar RM800, RM1,000, RM2,000. Lepas dah bayar RM5,000, barulah sedar. And orang-orang yang buat benda ni, cikgu, engineer. Tapi macam mana boleh kena ya? Desperation lah. Hati tu tak jaga, itu satu. Ilmu pun tak ada. Tapi yang paling penting lah, macam saya cakap tadi, video ni bukan sangat untuk you. You jenis yang mencari ilmu. Tengok video panjang I dekat TikTok pasal kewangan. Tengok dekat dalam YouTube. You boleh tengok benda-benda lain, tapi you tengok video I. Sebab you dahagakan ilmu. I tak bimbang pasal you. I bimbang pasal you punya orang sekeliling. Kalau you orang muda, ada mak bapak yang tua. Macam makcik ni, 63 tahun, hilang RM4 juta. You patut bimbang dekat mak bapak you. Anak-anak you yang jenis yang tak kisah pasal kewangan. Percaya je semua benda yang keluar dekat dalam social media dia. Dia desperate sikit pasal duit nak beli iPhone 14. Sanggup buat personal loan. Tengok-tengok personal loan, kalau benda tu betul, tak apalah juga. Tapi kalau scam, hilanglah duit dia. iPhone tak dapat, lepas tu duit pun hilang. Those are the people yang you kena pantau. Jangan biarkan ahli keluarga you dan kawan-kawan you kesorangan. Dia mula bercerita pasal, eh, aku ada kenal seorang ni lah online, dia minta aku RM800. Dia terus terjah dia punya phone, minta dia tunjuk dia punya chat messages. Do your best to convince yang benda ni adalah scam. Kalau you dah kena scam, tak kisahlah dah hilang RM2,000-RM3,000, jangan malu-malu, tolong buat laporan polis. Kalau you jenis yang kata, alah, polis pun tak boleh buat apa-apa, maybe betul dari segi duit yang you hilang tu, dia dah tak boleh recover. Tapi kalau you buat report dan report tu banyak, barulah polis ambil tindakan. Dia kena prioritiskan kes yang besar. Janganlah kalau you atau ahli keluarga you dah kena, you buat tak tahu, you cakap, ah, tak apalah, dah tak ada rezeki. Why don't you do something supaya orang lain tak akan terkena juga? Kalau you nak buat laporan, you boleh buat kepada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dekat Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob. Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 atau 03-2610-1599 untuk salurkan sebarang maklumat ataupun ada sebarang kerugian berkaitan dengan jenayah komersial. Macam scam-scam ni lah. Lapor je. Biar dikumpul data dan ambil tindakan. Apa-apa pun, berhati-hatilah. Sebab dunia ni makin-makin susah. So, bila orang tu desperate, maybe dia sanggup scam orang. Maybe dia sanggup jadi keldai kewangan. Maybe dia sanggup berompak mencuri. Kita tak naklah jadi mangsa-mangsa mereka-mereka ni. Jaga diri you, jaga ahli keluarga you, jaga kawan-kawan you. Thank you very much. You guys are awesome. Dan assalamualaikum. Klik WhatsApp link. Klik WhatsApp link yang ada di bawah. Klik WhatsApp link yang ada di bawah. Klik WhatsApp link yang ada di bawah untuk berhubungan dengan I punya sales team. Untuk berhubung...
See you there. Thank you. Thank you.